Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Feroz Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang kereta FLX, yang mana kereta ni owner beli second hand. Okay, jadi ada benda yang pelik berlaku dekat kereta ni. So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. So hari ni kita ada sebijik kereta Proton FLX. Okay, benda ni simple je. Secara ringkas, dia datang, dia nak tukar minyak enjin. Okay, datang cuma nak tukar minyak enjin. Tapi sebagai pemen, kita akan bagi tahu pada owner setiap apa barang basic yang problem. Basic tau. Contoh, ganti minyak hitam, ganti minyak enjin, kita check dia punya plug, air filter, coolant, termasuk dengan spare tank. Lepas tu kita check dia punya air wiper ni, top up je air. Ini minyak power steering, minyak brake. Okay. Lepas tu, yang itu biasa je, itu benda basic yang memang kita yelah, dia liquid kan, minyak-minyak gitu kan. Plug, macam tu lah. Plug kalau senggut, gantilah plug, macam tu lah. Okay, tapi kat sini ada satu lagi barang, iaitu timing bell. Kat sini korang boleh nampak dia tulis ada NS, NS pula, LS, NS tarikh. Maksudnya last service ni, masa the last service pada tahun 2019. Untuk next service ni RM275,000. Ini benda biasa, yang mana pemen akan take note benda ni, untuk timing bell, water pump dan juga belting. Ini benda biasa saya ceritakan. Tapi apa yang saya nak cerita untuk kereta ni adalah kadang-kadang ada setengah pemen dia tak tulis last ni, dia cuma tulis ni je. Bila dia tulis next service dan tahun, kita takkan ada keraguan yang tak ada benda yang pelik lah, gitulah lebih kurang lah. Tapi yang ini jelas lagi nyata, dia ada tulis last the service pada tahun 2019 RM195,000. Okey. Jadi kita pun dah tengok dia punya mileage last dia RM195,000. Kita pergi ke dalam. Standard lah kan, kita on kunci untuk kita tulis dia punya mileage, dia punya kilometer, minyak hitam, kita dah tulis. Okey, tapi apa yang kita dapati, korang tengok ni, 123,000 pada tahun 2024, pada bulan 5. Pelik tak? Pelik eh. 123,103 kilometer. Kereta ni ibaratnya dia baru pakai 100,000 kilometer. Tapi ini tahun 2024 tau. Sedangkan dekat cover ni dia tulis 2019, mileage dia, last dia tukar 129, dah dekat 200,000. Jadi kita pun tanya owner lah, kita tanya owner, abang ni kereta abang beli baru ke second? Dia baru beli second hand. Ha, macam tu lah bunyi dia. Dia baru beli second hand. Tahun
setahun lebih yang lepas. Nah, setahun lebih yang lepas dia beli. Yang ini dia tak pernah tukar, tak pernah cuit. Ini dia punya tulisan daripada owner lama. Jadi dekat sini dia beli kereta ni, kereta second ni. So kereta ni used car tu dia dah sama ada ubah suai kilometer atau dia tukar meter, kita tak tahulah. Yang kita tahu sekarang mileage dia dah lain. Sebab kat sini 195, dekat dalam baru 123. Jauh beza. Sedangkan ni tahun 2019. Sekarang dah 24. Korang rasa sebenarnya dah berapa kilometer dia punya ni? Perjalanan meter dia tu. Banyak dia punya jarak dengan yang last ni. Korang faham tak apa yang cuba saya sampaikan? Jadi kat sini jelas lagi nyata. Mungkin used car tu dia tak perasan, dia jual je. Benda dia teknik macam ni, terlepas pandang, kita tak tahulah kan. Tapi yang kita tahu sekarang ni, itulah kesian dekat owner ni. Jadi apa yang kita dah bagi tahu dekat owner ni, owner ni untuk langkah berjaga-jaga, lebih utama tukar timing belt, water pump, belting sekali. Sebab apa? Kita tak tahu condition timing belt ni dah berapa lama, dah berapa tahun, kita tak tahu. Kalau katakan timing belt ni putus, jawabnya dia kena buat top overhaul. Top overhaul untuk Campro memang makan ribu-ribu, kau-kau punya ribu. Bukan sikit-sikit punya. Kena buat top overhaul beserta plus timing belt kena tukar. Sedangkan kalau macam sekarang ni, enjin dia okey, tak ada masalah. Jadi tu yang saya suggest, tukar timing belt pada waktu ketika ni. Sebab kita tak nak berlaku timing belt putus. Timing belt putus, timing belt wajib tukar, kena buat top overhaul. Kalau sekarang timing belt je wajib tukar, tak perlu buat top overhaul. Sebab dia ni lah timing belt tak putus. Nasib baik kita perasan benda ni, kita pun dah bagi tahu owner. So tinggal owner buat keputusan. Kita kena bagi tahu dia punya risiko, kita kena bagi tahu dia punya kesan, tapi keputusan pada tangan owner. Untuk costing semua kita perlu berbincang. Bukan pemain akan terus buat, tak, pemain tak akan terus buat. Pemain akan bincang, bagi tahu harga, bagi tahu masa, tengok pada owner. Kalau owner setuju, baru proceed benda ni. Okay. Tapi kat sini apa yang saya nak tekankan adalah, bila korang nak beli kereta second hand, korang kena pastikan betul-betul condition engine dia. Ada banyak yang sebenarnya kita boleh tahu. Korang pun boleh search lah, nak tengok macam mana kalau kita nak beli kereta second kan. Bukan setakat engine, body pun kita kena check. Yang ini engine, yang ini memang kantoi lah, memang kantoi, tak boleh nak buat apa lah, memang dah tahu lah. Tak kisahlah alasan dia nak tukar meter ke, dia nak adjust meter ke, apa benda sekalipun, kita dah dapat tahu kat sini dengan yang kat dalam berbeza. So itulah. Okay, so harap video ni membantu untuk mereka yang nak beli kereta second hand. So hati-hati, okay? Alright. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang kereta Proton FLX yang ada something happen lah. Okay, so kepada mereka, saya ingatkan kepada mereka yang baru beli kereta second hand, korang tak perlu tengok pada mileage tu sangat. Ni pesan saya, tak perlu tengok pada mileage sangat. Yang penting adalah benda yang basic, korang mesti kena tukar. Ini cerita kalau kata korang dah beli, dah beli kereta, korang dah dapat keretanya, benda-benda basic mesti korang kena terus buat. Walaupun benda tu orang kedai ataupun owner lama bagi tahu dia baru buat, korang tukar aje. Okay, tukar aje untuk lebih
orang cakap meyakinkan, sebab kadang-kadang kalau benda yang rekod ni kita tak tahu keasliannya, tapi kalau korang buat sendiri, maksudnya korang yang hantar pergi tukar timing bell, minyak hitam, tu lebih jelas, lebih orang cakap lebih selamat lah. Alright, so harap korang faham dengan jelas apa yang cuba saya sampaikan untuk apa penerangan tadi itulah. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ini bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.